Timnas Indonesia cukup diwarnai oleh pemain Persib Bandung jelang semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Diketahui Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pada Jumat 6 Januari 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persib Bandung menjadi klub Liga 1 2022 yang menjadi penyumbang pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Total Persib Bandung menyumbangkan 3 pemain yakni Mark Klok, Ricky Kamboya, dan juga Rahmat Irianto untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Namun dari ketiga pemain Persib Bandung tersebut, hanya Mark Klok lah yang tampil paling dominan di lini tengah Timnas Indonesia, di mana pemain naturalisasi tersebut berhasil mencetak 2 gol dari seluruh pertandingan Timnas Indonesia hingga jelang semifinal Piala AFF 2022. Sorotan tajam justru tertuju kepada seorang Ricky Kamboya, di mana saat melawan Filipina di laga pamungkas grup A Piala AFF 2022, gelandang Persib Bandung tersebut dianggap terlalu egois oleh supporter Indonesia karena menyia-nyiakan peluang emas yang bisa menambah keunggulan skuad Garuda atas Filipina. Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah selanjutnya dari para pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!